Seorang TNI OPM kuli jadi korban hingga bakar menara bandara. Perang antara Tentara Nasional Indonesia, TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM di Papua, terus berlanjut. OPM sudah memasuki tahap kehancurannya sendiri. Dia bukan organisasi atau kelompok kriminal biasa seperti tukang copet, bukan. Dia adalah teroris dan musuh dari seluruh dunia, bukan hanya kita, bangsa Indonesia. Kerugian material hingga korban jiwa berjatuhan sepekan terakhir. Dua pihak saling serang, beberapa aksi bahkan melibatkan warga sipil. Beberapa di antaranya berujung kematian warga sipil. Memberikan komitmen negara untuk mengerahkan seluruh sumber daya secara terukur, dan itu tadi utamanya bisa menangkap aktor-aktor intelektual. Jadi kalau ada penyelewengan dana otsus yang bisa ditengarai untuk mendukung kegiatan teroris ini, itu pun aktornya bisa ditangkap. Keadaan di Papua kembali memanas setelah penembakan Kapinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Dhani Karyanugraha oleh OPM pada awal Mei lalu. Aksi itu dibalas oleh pemerintah Indonesia dengan penetapan status teroris terhadap OPM. Saya ingatkan, jangan terlena. Jangan terlena. Kita kan sekarang ini anggota Majelis Keamanan PBB menghadapi separatis teroris. Jadi itu bukan KKB, kelompok kriminal bersenjata, itu separatis teroris. Bisa membawa gerombolan masuk ke list teroris. Yang pertama, penyerangan pos polisi. Kepolisian Subsektor Oksamil Pegunungan Bintang diserang 6 orang tidak dikenal Jumat 28 Mei dini hari. Kepala Subsektor Oksamol Pegunungan Bintang, Papua, Bribtu Mario Sanoy, tewas dalam serangan itu. Apalagi ini sudah mulai menyasar kepada masyarakat sipil dan banyak korban diantaranya guru maupun fasilitas-fasilitas sekolah serta juga tukang ngecek maupun juga masyarakat biasa. Inilah yang harus kita membuat tentram kembali. Saat itu Mario sedang beristirahat, sementara aparat dan warga berjaga. Dalam serangan itu orang tak dikenal mengambil 2 senjata SS-1 dan 1 revolver. Yang kedua, kuli jadi sasaran. Pada Kamis 3 Juni, kepolisian menyebut OPM menembak mati seorang tukang bangunan bernama Hebel Halenti. Penembakan dilakukan saat Hebel dalam perjalanan pulang dari kampung Erong Gobak, distrik Ilaga. Saya tidak akan berdiskusi dengan kriminal. Negara tetap punya kewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah dan warga negaranya. Dan itu kita lakukan. Mesti kejar lah ya. Di negeri ini tidak ada satu kekuatan bersenjata yang tidak sah. Yang hanya melakukan pembunuhan, melakukan pengacauan. Di negara manapun juga ada, kita kejar. Kita habisi mereka.